Halo semuanya, pada kali ini kita akan membahas tentang JavaScript. Lebih tepatnya tentang bagaimana cara memperingati ketika user ingin meninggalkan halaman website. Ya, event ini cukup jarang digunakan, tidak ada salahnya kita untuk mencoba menggunakan event berikut. Nama eventnya itu adalah before unload. Before unload seperti namanya, ya, kegunaannya memperingati user sebelum mereka meninggalkan halaman. Jadi ketika mereka mau close atau reload atau pindah ke halaman lain, misalnya dari halaman ini saya mau ke google.com. Nah, ketika kita menerapkan event before unload ini, dia tidak akan langsung pergi ke google.com. Dia akan memperingati dulu apakah kita benar yakin mau keluar dari halaman ini atau tidak. Oke. Selanjutnya kita akan coba menggunakan event tersebut. Ini saya udah punya template, ini diabaikan saja, gak apa-apa. Fokus kita adalah ketika kita menggunakan tag script. Oke, pertama kita butuh window. Kenapa window? Karena kita membutuhkan lebih tepatnya event ini dijalankan di satu halaman. Kita add event listener. Listener, lalu kita buka kurung biasa di sini, kutip. Selanjutnya kita beri eventnya di sini before unload. Oke. Di sini harusnya ada koma, lalu kita buat function. Selanjutnya kita butuh event kecil ya. Prevent default agar dia tidak reload. Lalu satu lagi, ketika kita menggunakan Chrome, kita membutuhkan event return value. Ini dibutuhkan ketika kita berada di browser Google Chrome. Value-nya ini kosong ya. Oke, baik, itu saja. Sekarang kita coba lihat. Kita coba reload. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi dia ada peringatan dulu ketika kita mau reload site-nya. Jadi nggak langsung kehapus. Kalau misalnya kita lagi edit sesuatu dalam satu halaman tersebut. Oke, itu saja video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.